Riau, Ade Hartati menyokong penuh agar Gubernur Riau terus menggait proyek-proyek nasional ke Provinsi Riau. Hal ini penting dilakukan demi perataan pembangunan di Riau. Anggota Komisi 5 DPRD Riau dari fraksi PAN Ade Hartati mengapresiasi kinerja Gubernur Riau Samsuar dalam mendapatkan sejumlah proyek APBN seperti rencana proyek pembangunan rumah sakit spesialis otak dan kanker dan proyek flyover Simpang Garuda Sakti Panam Pekanbaru. Menurut Ade, langkah ini perlu dilanjutkan agar lebih banyak lagi dana pusat yang turun ke Riau. Semakin banyak proyek APBN yang datang ke Riau, maka pemerataan pembangunan Riau akan terwujud. Anggota Dewan Dapil Pekanbaru ini mendorong agar Gubri terus mencari proyek APBN yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten kota di Riau, sehingga seluruh kabupaten kota di Riau tersebut merasakan pembangunan. Kita berharap sekali pemerintah Provinsi Riau mampu mengambil APBN dari pemerintah pusat untuk proyek-proyek skala besar yang ada di Provinsi Riau, tidak hanya Pekanbaru tapi juga mungkin di Provinsi Riau, untuk membuka akses masing-masing daerah, mengingatkan Riau ini terdiri dari pesisir dan daratan kan. Nah, ini bagaimana pemerintah provinsi mampu mengambil APBN ya, dana alokasi khusus kah namanya atau apa, untuk pembangunan Riau secara keseluruhan gitu. Ade yakin dengan terjadinya pemerataan pembangunan, maka pembangunan di Riau akan terus maju dan perekonomian masyarakat akan terus tumbuh. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.